So hari ni aku nak share sikit. Tak banyak, sikit eh. Pasal apa yang kau kena tahu di sebalik Super League. Kita tak payah pergi jauh, kita tengok orang kuat sudah. Monkey. Donkey Kronke, owner Arsenal. Semata-mata businessman, tak ada profit, tak naknya dia pandang kau. Kalau cakap pasal Kronke ni, benda apa je yang dia tak pegang? Bola kat Europe, Arsenal satu dia pegang. Habis benda lain, macam NFL, NBA, NHL, Colorado Rapids, dekat MLS, NNL, dengan Liga Gaming dekat US tu. Semua yang dia sapu tu nak tak mana. So, kau jangan pelik, kalau dekat sini, dia tak peduli sikit pun pasal Arsenal. So, kalau kau as fan Arsenal, adalah rasa nak menyokong, bermakna kau bukan support Arsenal lah. Kau tengah support poket dia. Itu je aku nak cakap. And then orang tu khurafat yang kata bola sepak ni tak patut main 90 minit. Si Perez ni, ha? Presiden Real Madrid. Tapi kalau kau tengok background dia, tak ada kena-mengena dengan bola pun. Dia ni businessman, civil engineer, bekas kaki politik. Sekelumat pun tak ada kena-mengena dengan bola. Jadi celah mana dia peduli dengan pembangunan bola sepak? Selain daripada poket sendiri dengan bisnes. And sebab itulah dia jadi presiden Real Madrid. Sebab tu juga dia jadi presiden Super League. Sebab dia ni memang gila main politik. Tu pula aku cakap pasal idea dia nak pendekkan game. Ha? Sampai tak nak main 90 minit dah. Kalau aku jumpa si Perez ni, aku nak cakap satu weh. Player dengan manager sekarang ni, 90 minit tu tak cukup tau. Dia orang suka minta lagi tambahan masa. Lagi kalau dia orang tengah ketinggalan. Bodoh punya orang tu. And then kalau aku nak cakap pasal Big Six eh, team yang acah-acah besar ni. Walaupun dia orang memang besar lah. Aku percaya yang bola sepak ni dynamic, boleh berubah-ubah. Aku percaya juga yang kelab-kelab besar sekarang, belum tentu besar pun lagi 10 ke 30 tahun yang ke depan. Ambil contoh, MU, AC Milan, Arsenal. Dalam 10 tahun ni, dekat mana posisi korang? Liverpool lagi lah. 30 tahun puasa Liga. City ni pun aku pelik kat. Owner diorang, Abu Dhabi Group. Nama besar satu dunia. Network diorang, berbilion. JP Morgan yang korang nak pump duit berbilion tu, network diorang, 25 bilion je tau. Abu Dhabi Group, owner City, network diorang saja 150 bilion. Apa City, kau tak rasa bodoh abadi ke join benda ni? Tak balik langsung. Income dari Liga yang dia orang nak join ni, kurang 5% ni untung daripada City. Bagi aku duit tu, kau tak perlu pun. Ciput. Kalau aku owner Abu Dhabi, aku tak nak. Ha? Buang karan eh. Kelab Itali Juventus, dulu duduk Serie A B. Siap pernah kena relegate sebab rasuah. Atletico, Inter, Spurs, lagi je lah. Jangan cakap pasal besar. Main group stage saja dah kena kuitiau. Main Liga pun tak ke mana, trofi. Lagilah sedih. Kalau nak cakap pasal trofi, piala Mickey Mouse, FA Cup, semua bersifat terbuka. Copa del Rey, macam-macam jenis trofi. Tapi kenapa ada 12 kelab ni yang tiba-tiba nak jadi pentingkan diri? Aku ni bukan jenis yang pentingkan diri lah. Aku tak kisah kalau MU tu relegated. Kalau itu akibatnya daripada kesan diorang salah manage team, ha? Salah manage kelab diorang. Janji, pure bola sepak. Player, fight sepenuh hati. Itu baru bola sepak. Jatuh, kalah, menang, semua part of the game. Tapi bila kau pilih main part time macam ni, mana perginya soul bola sepak? Mana perginya motivasi kelab-kelab kecil yang lain? Motivasi player, entah ke mana. Bola sepak ni, kau earn untuk main. Kalau kau nak pergi liga teratas, nak pergi tournament yang teratas, kau earn untuk pergi. Kau nak pergi final, kau earn. Kau nak pergi semi final, kau earn. Kau nak pergi World Cup, berpuluh match kena main untuk fight melayakkan diri kau kat World Cup. Itu maksudnya bola sepak ni adil yang sama. And sebab tu bola sepak ni nombor satu sukan dekat dunia. Faham? So daripada ceramah aku tadi, aku rasa untuk kedudukan kelab masing-masing untuk 10 ke 20 tahun ke depan, tak ada siapa pun boleh ramal. Bukan kata ramal, Schalke relegated lepas 33 tahun. Sebelum ni bola tahan besar kelab dia. Ha? Aku ingat lagi. So tak payah nak anggap diri tu ultimate big sangat. Kalau kau throwback dulu-dulu Nottingham Forest, Aston Villa, Leeds, Everton, Portsmouth, lagi besar daripada kau. Bologna, Torino dekat Itali, Athletic Bilbao, Valencia, pernah dominan dekat Spain. So kau nak cakap apa? So jangan ingat kat sini yang sebab duit kau tu boleh tetap besar. Kalau kau besar pun, sebab zaman dah berubah ke? Kalau zaman dulu-dulu tu dah ada social media, aku yakin fans Villa, Leeds, Everton, Newcastle lagi besar daripada korang berenam. Agaknya kalau kelab-kelab yang aku mention tadi, waktu zaman dulu-dulu dah ada Super League. So dekat mana posisi kelab-kelab korang sekarang? Kau cerita dengan aku? Tak ada can. Silap-silap, engkau yang tengah tengok video aku ni tengah sokong Bolton sekarang. Tak pun sokong kelab Harare City. Kalau Harare City, bukan kata Messi. Dengan Mustafi-Mustafi pun nak main Harare City. Okay, kalau ada antara korang ni yang nak cari phone baru tapi tak ada cash dalam tangan eh, lagi-lagi nak OOTD untuk raya nanti dengan phone yang baru, aku suggest korang untuk join installment daripada Pastor C. Memang trusted seller, cuma provide original phone saja. Phone-phone ni datang sekali dengan warranty setahun. Mana-mana antara korang yang nak cari phone baru, yang nak cari phone gaming baru, Pastor C sendiri tengah offer promo raya tau untuk korang beli phone baru dengan cara
pakai installment. Kau ingat beli paper je boleh pakai installment? So kalau ada antara korang yang minat nak usha, korang halu-halu je IG Pastor C. Segala info aku dah letakkan dekat bawah. Nasihat aku ingat, hidup ni simple eh. Nak ada phone yang baru tapi tak ada modal, jangan mencuri, jangan meragut, jangan buat jenayah. Join je installment daripada Pastor C. So cerita dia sekarang ni bagus yang mereka tu tahu, yang bukan senang kau nak ambil kesempatan nak cantas revenue kelab-kelab daripada Inggeris. Nak rebat kelab-kelab Inggeris ni. Orang putih ni betul-betul sensitif tau bab-bab ni. Cakap pasal budaya bola sepak eh, lagi-lagi kat England. Kau buatlah macam mana pun, tak ada siapa pun yang setuju. Orang putih ni kalau pasal sejarah, kalau pasal tradisi, dia memang cepat koyak. Ha? Pantang disentuh. Dengan media, government, PM diorang, fans, semuanya tak approve Liga Anak Haram eh. So memandangkan kelab EPL pun dah tarik diri, apa lagi? JP Morgan tu pun tarik pam ah, yang kata nak sponsor sangat bilion tu. Kau ingat apa? Kau ingat JP Morgan tu dia nak invest semata untuk kelab La Liga, untuk kelab Serie A? Hah? Kain salam. EPL tu duit tau. Kau tak rasa ke dengan kau join benda ni? Umpama macam kau ni tengah join skim cepat kaya. End up tak lama, Liga Sarkis ni bertahan 2 hari je. Aku ingatkan apa? Ingatkan orang kaya ni cerdik juga. Rupanya dia punya bodoh lagi bodoh daripada ketupat tu. So sekarang ni dengan insiden Sarkis ni, jelas yang businessman, anybody yang tak ada kebaikan dengan bola sepak, tak boleh and takkan boleh buat hal dengan bola sepak. Pasal hal tarik diri ni, kelab ke, player ke, yang mention ke, yang apa untuk tarik diri, aku tak nak sebut. Tapi masalahnya si Perez dengan Anelli, lepas 6 kelab tu tarik diri, dia punya confidence lain macam tu. Katanya nak teruskan juga tanpa Big Six. Ha? Dia punya putar balik sebiji macam skema. So dekat sini dah terang-terang dah yang dia orang signal dekat situ yang dia orang cuma nak ambil kesempatan pada Liga EPL. Apa lagi Liga nombor 1 dunia? Yelah, takkan kau nak teruskan dengan Real Madrid, Barca dengan Juventus je semata-mata? Eh, dari beri yang kau nak buat Super League, baik kau try buat Lingard League. Sah-sah sebelah orang Lingard dalam tu saja.